Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi di channel Heder Hafiz. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya, melihat di mana ya posisi atau letak ya, karena infonya akan ada sekolah ya, sekolah SMP negeri di Perum LPS 2. Nah, sambil menonton ini juga kita mereview atau melihat suasana terbaru jalan utama di sepanjang Perum LPS 2, dan infonya untuk hari ini tanggal 22 Januari 2022 hari Sabtu ada akad kredit ya di kantor pemasaran LPS 2, tepatnya di kantor pemasaran yang baru. Nah, ini kan sebelah kiri kantor pemasaran yang sebelumnya. Nah, sekarang kantor pemasaran di samping Alfamart ya, atau tepatnya berjejer di ruko terbaru yang di Alfamart. Sedang ada akad rumah ya, infonya ada 100 orang ya yang akad di blok K ya guys, di blok K. Ini terlihat nih kendaraan sangat ramai ini di depan ruko terbaru ya. Ini dia untuk proses akadnya dilakukan di sini ya. Ini sebelah kanan kita ini mobil motor sangat ramai karena memang infonya sedang ada akad kredit, tepatnya untuk yang di blok K ya. Dan ini dia situasi sepanjang jalan utama ya di Perum LPS 2. Mungkin buat teman-teman ya yang baru melihat atau belum survei ya, boleh segera disurvei ya ke perumahan LPS 2, tepatnya di Cibitung Bekasi. Jadi seperti ini ya situasinya jalan utama di Perum LPS 2 ini. Setelah rumah jadi, memang jalanan rapi, langsung siap untuk akad dan siap pasnya ditempatin, dan terbukti sudah ramai sekali ya guys. Ini dia kita sudah sampai di area dekat atau jalan utama dekat masjid LPS ya. Nah, ini kita belok kiri. Seperti apa lokasinya atau di mana ya untuk pembuatan atau nanti pembangunan, yang infonya beritanya nanti akan ada SMPN negeri ya di LPS 2, karena memang di LPS 2 sendiri infonya nanti juga selain dibangun ruko-ruko yang seperti di depan ya udah terlihat atau sudah ada, itu nanti infonya juga ada seperti pasar ya, pasar, sekolahan, dan mungkin yang lainnya ya, fasum atau fasilitas umum yang lainnya. Nah, ini dia kita tadi sudah melewati jembatan ke blok KLM ya guys. Tadi kita belok ke kanan. Nah, ini dia belok kanan, lurus lurus aja nih kita. Di depan melihat ada tanah kosong ya, masih ada lahan kosong. Nah, ini dia, ini berhenti di sini yang jalanannya habis hujan ya, memang ya di agak becek. Nah, ini dia guys, terlihat tanah ini milik Pemda ya Kabupaten Bekasi, diperuntukkan pembangunan SMP Negeri 7 Cibitung. Nah, ini dia udah dipasang plang ya, atau papan plang pemberitahuan. Nah, ini dia lahannya cukup luas, ini tepatnya di samping blok L ya, atau berdekatan dengan blok K. Nah, ini dia ada jembatan ini yang nantinya menghubungkan ke blok I, blok J, dan blok
KLM nih, ada jembatan lagi ya. Nah, dia nantinya akan dibangun sekolah di sini. Oke guys, mungkin segitu aja informasinya. Jangan lupa ditonton video saya yang lainnya juga, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.